Kami selaku visa center kepada usahawan LKS Bumi Putra ni, kita cuba menemukan antara pembeli dan juga penjual. Uh-huh. Di mana produk-produk LKS tu yang selama dia orang tak nampak potensi dan hala tuju, kita temukan dia orang dengan seperti yang saya cakap tadi, buyer and seller. Uh-huh. Di tempat-tempat yang tertentulah. Normally kita bawa ke kanibal-kanibal yang dianjurkan oleh kerajaan dan juga swasta. Uh-huh. Di situlah kita usahawan akan bertemu dengan potensi-potensi untuk menjadikan produk usahawan tadi kepada peluang perniagaan juga kepada bakal usahawan. Uh-huh. Ataupun usahawan yang sedia ada untuk menambahkan bidang perniagaan mereka. Sekiranya orang kata si Suazah yang masih orang kata dibelenggu ataupun dilema tentang mencuburi bidang keusahawanan, uh-huh, datang jumpa kita, kita tunjuk macam mana satu pendapatan yang lumayan. Tak boleh dibandingkan dengan orang kata konsep makan gaji. Dalam bidang keusahawanan ni, kali dia duduk 4 hari dalam cannibal, uh-huh, boleh mencecah RM10,000-RM12,000. Kita pernah melahirkan orang kata membantu usahawan daripada penjagaan dalam beratus ringgit dapat 4 hari dalam RM12,000. Uh-huh. Sampai RM15,000, RM20,000 dapat.